Syederalun 376 peserta mengikuti proses ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS 2019 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Nagan Raya. Peserta SKB harus mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, dan mengenakan masker. Pelaksanaan tes SKB dibagi dalam 5 sesi selama 2 hari yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara bekerjasama dengan BKPSDM setempat. Sedangkan formasi yang diterima tahun 2019 adalah sebanyak 168 orang untuk tenaga kependidikan, kesehatan, dan administrasi. Dari Sukamakmur, Rizwan, Serambi On TV.